Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abdika rasulika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ah. Amma ba'd, ayyuhal muslimun hafizakumullah wa ra'akum. Pada siang ini saya ingin mengingatkan kepada diri saya dan keluarga dan santri-santri saya untuk merapatkan barisan menghadapi kebangkitan PKI atau komunis gaya baru dan seterusnya, karena mereka sudah di pucuk pimpinan negeri ini, sudah berkuasa di negeri ini sekarang. Tapi alhamdulillah masyarakat Islam juga banyak yang bangkit untuk mengantisipasi kebangkitan mereka. Kami bersyukur kepada Allah SWT atas hal ini, kebangkitan umat Islam. Sayang, kemarin di Jawa Timur ada statement dari Ki Marzuki Mustamar untuk jangan ikut demo, ikut pawai, ikut apa, memprotes ya, RUU HIP dan seterusnya. Ini sangat disayangkan sekali. Justru kita orang NU atau organisasi NU sebetulnya berhak menjadi pelopor dan terdepan, karena dalam sejarah NU lah yang paling getol melawan PKI ya, khususnya tahun 65, apalagi dulu di zaman Madiun 48, itu yang dibunuh adalah para kiai. Gerakan PKI waktu itu yang dibunuh adalah para kiai, yang notabene orang-orang NU, entah NU struktural, yang jelas mereka adalah NU kultural. Pernah saya kemarin di pengajian Selasa kemarin saya bilang, kenapa Mbah Hasyim Asy'ari kerso mendirikan NU, padahal Mbah Hasyim Asy'ari sudah mengarang buku Kaful Awam atau apa Andil Khawd fi Syarikatul Islam, mencegah orang awam dari masuk ikut ke organisasi SI, Syarikat Islam. Itu bahayanya berorganisasi gini bid'ah dan seterusnya. Tapi ketika akan ada NU, kenapa Mbah Hasyim Asy'ari kerso? Ini entah disengaja atau tidak, ada hikmahnya besar sekali, yaitu umat Islam, kaum santri akhirnya tidak banyak yang di PKI, karena PKI sebelumnya sudah ada dan bergerilya untuk meraup atau apa man, meraup untuk memasukkan kaum santri. Padahal Ahlus Sunnah Jamaah itu kan ajaran itu kan tidak harus pakai organisasi, menghidupkan ajaran, melestarikan ajaran itu nggak pakai, seharusnya nggak pakai organisasi ya, paling-paling mengkoordinir ulama gitu aja,
supaya ulama tidak tabrakan, tidak tumpang tindih dakwahnya. Kamu sektor ini, kamu sektor ini. Mestinya kita aja, ya. Enggak pakai organisasi besar-besaran, ada PWNU, ada PBNU, ada PC, ya. Dan seterusnya. Seperti itu. Akhirnya, sekarang malah kelihatan ketika ada muktamar dan apa, malah oyo-oyoan, ya, jabatan, pakai uang, dan seterusnya. Seperti yang terjadi di Makassar, dan di Jombang apalagi. Bahkan ingat saya, dulu-dulu ya sudah ada, cuman nggak besar-besaran, nggak banyak-banyakan pembagian uang, wah, ya ada dikit-dikit. Allah alam suam. Jadi saya sayangkan NU yang dulu adalah lawan PKI, kok sekarang malah lemas, ya. Walaupun dalam sejarah kelam NU, NU pernah masuk di Nasakom. Ini adalah karena pilotnya Soekarno, ya. Karena pilotnya Soekarno. Dan karena ijtihadnya Mbah Abdul Wahab Hasbullah, ingat saya. Kalau kita enggak masuk Nasakom, kita enggak dicawe-cawe, enggak diajak rembukan ngatur negara. Itu ijtihadnya. Tapi alhamdulillah Nasakom enggak lama kan. Akhirnya ada Gestapu. Akhirnya justru NU yang terdepan menghabisi PKI. Sayangnya bagian desa-desa yang PKI kelas kakap dibawa, ya. Hasil waktu kebangkitan PKI di Madiun itu yang diganyang, dibantah adalah kiai. Begitu juga G30 SPKI, ya. Itu banyak kiai yang dibunuh. Walaupun alhamdulillah banyak PKI yang dibunuh, ya, oleh Banser dan seterusnya. Nah, mereka mau membunuh kiai-kiai, bahkan umat Islam sebanyak-banyaknya, dengan menyuruh umat Islam yang kaya-kaya khususnya itu buat juglangan di depan rumah. Katanya mau ngubur tentara Malaysia, katanya. Ganyang Malaysia dulu. Nah, itu justru mengubur para kiai atau para kaji-kaji atau para muslimin. Itu tujuannya begitu. Katanya Pak Hasyim Muzadi, malah juglangan-juglangan, apa sini-sini, itu malah ngubur mereka sendiri, kata Kiai Hasyim Muzadi, dengan kelakarnya. Saudara-saudara, jadi saya menghimbau untuk merapatkan barisan yang di kota, ya, berjuanglah lewat cara demo-demo. Yang di desa, ya, seperti kita ini di Sarang dan di pondok-pondok itu, ya, perjuangannya baca Hizib Nasr untuk menghancurkan PKI dan anak-anak PKI. Nggih, itu aja pesan saya. Kemudian jangan niru, jangan ngikuti omongannya Marzuki Mustamar itu ada dia bahas pandemi dan seterusnya, itu ada berarti dia ada apa namanya korabulasi, ya, atau hubungan channel dengan pemerintah dan seterusnya, yang mana sekarang pemerintah ini dengan UU virus pandemi, ya, virus apa, corona, covid ini bisa mengelabui negara, bisa makar dengan negara, yaitu menghabiskan dana 405 triliun. Dan kemudian ditambah lagi, kata Sri Mulyani, dengan delik-delik
bisa ditambah berapa? Hah? 677. Ditambah lagi. Triliun 905 sekarang ini. Makanya sudah mutawatir di Jawa Timur, kalau ada orang kena penyakit asma atau apa, mau divonis COVID ya, divonis positif COVID itu keluarganya dapat 50 juta dan rumah sakitnya juga 50 juta. Ini sudah mutawatir di Jawa Timur. Lah sekarang yang aneh di Sarang ini, wong Rembang itu asalnya zona hijau. Sekarang Sarang dinamai zona merah. Karena ada Kapolres, Kapolsek kena, dan kemudian ada polisi lagi di Lodan ya. Kena, dan ini. Pokoknya yang terpapar katanya sudah 30-an. Kemarin 24, sekarang 30-an. Ini gak jelas semua sumbernya. Ketua DPR ditanya sumbernya, gak mau. Katanya gak boleh nyebut nama-nama. Mana ini? Berarti permainan. Kalau di Jawa Timur dapat 100 juta ya. Setiap orang, artinya untuk rumah sakitnya 50, untuk ini. Nanti yang di Jawa Tengah, khususnya di Rembang, khususnya di Saring, dapat berapa itu? Ketua DPR-nya itu. Mungkin di PKB ya. Rekeningnya gendut sekali. Na'udzubillah. Alhasil, kita sekarang umat Islam dibingungkan. Kita mau ngopeni RUU HIP, apa ngopeni UU COVID ya? Kalau kita ngopeni RUU HIP, ya alhamdulillah itu sudah sangat, itu lebih penting mungkin ya. Tapi kita akhirnya nggak ngopeni UU COVID yang dibuat semena-mena, seenaknya, nggak tahu apa dibuat apa. Nanti kita khawatir itu dibuat untuk apa? Membesarkan PDI, membesarkan rezim ya, kekuasaan, menunda mestinya pemilu tahun berapa? 24, nanti diundur 27, nanti semua disogok ya, dan lain-lainnya, bukan hanya besar-besaran tuh 905 triliun. Na'udzubillah, innalillahi. Jadi kita susah ini. Kalau kita melarang apa demo dan seterusnya untuk membatalkan RUU HIP tok ya. Ini akhirnya konos blusak-blusuk nyogoi, wah, dengan dana atau donasi COVID itu, wah, untuk ngelemesno ulama, ngelemesno MUI, ngelemesno NU, ngelemesno semua partai-partai. Akhirnya bisa gel yang RUU HIP ya. Ini